Assalamualaikum everyone, I'm Andrew of Maskazin, your host, and you're watching the new German series. Alhamdulillah, all praises to Allah. Cik, bahasa Inggeris kah Jum pada tahun ini? Tidak. Saya sengaja memberikan anda suspend, orang kata tu first impression lah kan? Baiklah, apa khabar agaknya anda yang berada di rumah sana? Semoga semuanya berada dalam keimanan, kesihatan dan yang paling penting berada di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ada di antara anda yang bertanya kan, apa agaknya perbezaan antara Jom Siri 2012 dan Jom Ihya Sunnah ataupun Jom pada tahun 2012 pada tahun 2011? Perbezaannya adalah kalau Jom Ihya Sunnah dapat saksikan 2 bulan sekali, tapi Jom Siri 2012 anda dapat saksikan 2 minggu sekali. Dan ini akan mengikut urutan segmen. Terdapat 4 segmen yang berbeza. Sekarang ini anda sedang menyaksikan segmen bersama Jom. Okay, dan pada 2 minggu akan datang anda akan dapat saksikan segmen motivasi dari Quran. Kemudiannya anda akan dapat saksikan segmen kegemaran ramai yang dibongkar surau. Dan kemudian segmen yang keempat adalah segmen Ihya Sunnah. Dan kemudian yang seterusnya adalah segmen bersama Jom sekali lagi. Dan apakah agaknya segmen bersama Jom? Okay, segmen bersama Jom adalah sebuah segmen di mana saya akan mengajak penonton untuk membicarakan tentang sesebuah mauduk. Dan saya juga akan mengundang seorang daripada kru Jom untuk dibahaskan ataupun dibual secara santai tentang mauduk tersebut. Okay? Dan siapa agaknya tetamu undangan saya pada episod kali ini? Cuba sikit. Kalau tadi anda kenal tak? Tak kenal ya? Kita cuba nyanyi sikit lah. Senyumlah. Bukan suara saya, tapi inilah dia suara Alfa Siddiqui Salahuddin. Assalamualaikum Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rauf. Alhamdulillah. Sihat Alfa ya? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya saya masih belum terlambat lagi untuk ucapkan penonton semua selamat tahun 2012. Dan juga Alfa selamat tahun 2012. Sama-sama dari saya. Alhamdulillah. Baiklah, cakap pasal tahun 2012 ni lah kan. Ramai di antara kita mungkin sudah menonton filem Steven Spielberg yang dinamakan sebagai 2000 and Show. Apa pernah tengok? Pernah. Filem tersebut memaparkan tentang kejadian pada tahun 2012. Betul. Okay, di mana mereka memaparkan keadaan kiamat. Betul. Tapi yang saya hairan kan, okay, hairan sangat. Di akhir filem tersebut terdapat beberapa orang yang terselamat. Walhal tiada orang yang akan selamat pada hari kiamat ya. Okey. Di mana apabila semboyan pertama dibunyikan, seluruh yang ada di seluruh ciptaan Allah yang berada di bumi ini akan binasa. Okey, dan pada semboyan kedua akan dihidupkan semula untuk hari kebangkitan. Baiklah, apa agaknya perspektif Alfa pula tentang 2012 dan kiamat ni? Sebenarnya pendapat orang Muslim dan juga orang yang bukan Muslim amat berbeza sekali. Dan kita sebagai umat Islam seharusnya memilih pendapat Islami. Dan dan dalam Islam kita percaya bahawasanya kiamat itu akan berlaku apabila Allah ingin kiamat itu berlaku. Dan maksud di sini, kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, kita tidak tahu bila atau kapan kiamat itu akan berlaku. Dan ini terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka an-nasu 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Yang membawa erti sedikit lebih kurang, di mana hari kiamat itu ataupun as-sa'ah, hanya Allah saja mengetahui bila akan berlakunya kiamat tersebut. Dan kami selaku umat Islam seharusnya kita mempersiap sedia diri kita untuk menghadapi hari kiamat dengan memperbanyakkan amalan-amalan dan sebagainya. Baiklah, okey. Di dalam segmen bersama Jom ini juga, kami akan mengambil komen daripada penonton untuk dibacakan. Okey. Dan
kita mempunyai 5 komen dan satu komen yang terpilih akan diberikan cenderah hati khas daripada Jom. Baiklah, apa agaknya komen yang telah diberikan oleh penonton kita, apa? Nah, antaranya daripada Nur Wahidah Muhammad Sabri, beliau berkata, kita wajib percaya akan datangnya kiamat. Tapi kita tak boleh percaya pada ramalan bila datangnya kiamat tersebut. Percaya pada ramalan itu boleh membawa kepada syirik. Kita memang dah nampak tak ada kiamat, tapi hanya Allah yang tahu bila terjadinya kiamat tersebut. Ini rahsia Allah, kita hanya perlu bersiap sedia menghadapinya. Lagi satu, daripada seorang, mungkin seorang yang nampaknya seorang yang agak muda ya, yang kita juga mungkin kita kenal orang ni sebenarnya, iaitu Farhan Syams. Ya, beliau berkata, pendapat Doomsday itu salah bagi saya kerana belum terjadi atau kemunculan Nabi Isa AS yang akan menentang Dajjal dan orang-orang kafir. Ya, insyaAllah tidak akan jadinya Doomsday atau hari kiamat kecuali dengan izin Allah. Dengan itu, kita harus siap sedia dengan bekalan amalan yang cukup kerana tanda-tanda kecil atau besar sudah pun berlaku. Dan ada lagi dua yang akan saya bacakan daripada Khairi Hamzah. Beliau adalah seorang yang suka komen ataupun gemar ya, memberikan komen beliau dalam setiap post Jom. Okey, katanya tanda-tanda kiamat memang banyak ketara waktu ini sebagaimana yang terdapat pada hadis-hadis sahih. Tetapi untuk menentukan hari dan masa kiamat itu terjadi hanya Allah saja yang Maha mengetahui, benar ya. Dan ramalan-ramalan orang-orang kafirun tidak berasas sama sekali. Tinggal kita saja yang tinggal kita saja jangan leka untuk menambah amalan yang sedia ada. Wallahu alam. Okey, katanya kemudian datangnya daripada Muhammad Nazri, hari kiamat tiada siapa yang tahu. Okey, cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu bila masanya. Okey, orang barat mengaitkan 2012 dengan kiamat dengan teori diorang mengikut perkiraan orang mayan. Tahukah anda apakah itu orang mayan? Apa tahu? Bukan Dayak kan saya dengar? Bukan Dayak. Bukan Dayak. Saya lama. Sepertinya mereka pot-pot yang lama ya. Pot-pot kumpulan yang mungkin seperti dikatakan aborigines gitu. Aborigines. Yeah. Aborigines. Okay. Bertahu ni aborigines. Okay. Sambung lagi ya. Tapi kita sebagai orang Islam, janganlah kita mudah terpedaya dengan teori-teori orang Nasrani, Yahudi ataupun Mayan. Benar ya? Dan bila buat nota di sini, maaf sekiranya saya tersalah kata dengan pendapat saya. Baiklah, dan rukun antara rukun iman adalah beriman dengan hari kiamat. Tapi betul, tidak bermakna kita harus beriman bahawa hari kiamat akan berlaku pada tahun 2012. Kan? Betul sekali. Baiklah, sebelum kita bacakan komen yang terpilih, okay, untuk diberikan cendera hati daripada Jom, kita akan berehat sebentar dan anda akan dapat saksikan mini segmen Renungkanlah. Itu dah ya, segmen Renungkanlah. Dan kini saya akan membacakan sebuah komen yang terpilih. Okey. Datangnya daripada Ida Isnin. Okey, tahniah Ida Isnin. Tahniah. Okey. Komennya, sesungguhnya hari kiamat itu akan berlaku bila hanya Allah saja yang Maha mengetahui. It's not our duty to predict when it will be. However, believing it will surely happen is most important. And that as fellow Muslims, we have to prepare ourselves like as though it will happen anytime, without us knowing, and pray like it's our last prayer. Allahu a'lam. Itulah dia komen daripada Ida Isnin. Okay. Dan apakah agaknya beliau akan terima? Ini dia. Ini bukan lunchbox saya, tapi beliau akan menerima 2 biji kah? Okay, 2 keping dan cana eksklusif Jom. Okay. Okey, baiklah. Kalau tadi kita telah membincangkan secara santai sajalah ya tentang 2012 dan kiamat, kini kita beralih pula tentang 2012 dan Jom ataupun siri Jom 2012. Yeah. Apakah agaknya tugasan Ofa pada tahun ini? Ya, saya diberikan tugasan untuk siri kali ini untuk menetapkan Ihya Sunnah. Iaitu kita menghidupkan semula ataupun kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, di mana kita dapat mempraktikkan sunnah-sunnah tersebut di amalan harian-harian kita ya. Dan pada kali ini saya akan ditemankan oleh Ahmad Kushairi dan juga Hafiz Hisham. Dan insyaAllah video pertama akan dilancarkan pada 13 hari bulan April 2012. Dan saksikan ya.
Okey, jangan lupa untuk saksikan segmen beliau, okey? Dan rasanya kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Bersama Jom. Okey. Dan kami mohon maaf kerana terdapat sebarang kesilapan dalam perbincangan sebentar tadi. Okey, dan itu kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang dengan izin Allah SWT. InsyaAllah. Saya Abdul Rauf Mas Khazim. Dan saya Aufa Al-Fadin. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merepek lah kau, jangan merepek lah. Assalamualaikum everyone. Yours? No. Yours? Oh, apa dah record? Okay.